jumpa lagi dengan saya Menyu, konten kreator yang kalian sayangi dan cintai. Ya, video kali ini kita akan bermain game, yaitu game Tokugou Drakuwa episode 59. Ya, sebentar lagi tamat ya, tamat banget story-nya ya. Jadi sebelum ini ya, jadi sebelum kita mulai videonya, alangkah indahnya kalian like dulu video ini atau subscribe, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Bagi yang mau kode redam itu nggak ada, udah nggak ada ya, sudah nggak dikirim lagi ya sama developernya. Jadi sorry aja nggak ada kode redam untuk ini ya. Jadi oke, kita cek dulu apakah berhasil. Di sini kita mau gacha ya. Yang terakhir saya 45 ya, 45 diamond kemarin udah gacha. Itu sekitar, oke bentar ya, itu saya udah gacha itu sekitar berapa ya, pokoknya dapat deh ini Hinami Esther ya. Akhirnya saya dapat Hinami Esther ya. Ya akhirnya gitu. Oke, kita nggak usah banyak cincong, kita gacha aja. Oke, yang pertama sini ada, ini gila sih pak, ada Akira. Ini akhirnya ini nih coy yang saya butuhkan. Oke, kita gacha. Dan sini uniknya kalian bakal dapat itu ya, jaminan ya, jaminan dapat hero SSR Gold ya. Ya, ini kalian saya dapat ya. Nah, ya jaminan deh tuh, ya. Sekiranya dapat jujur Halloween ya. Kita gacha lagi. Mantap coy. Dapat jujur kami siru. Rizzy itu ya yang Christmas. Oke, sini ada Hinami Halloween lagi, dan terus aja kita gacha dulu sampai mampus. Tapi ini bulan April loh, saya nggak percaya gitu game yang mau tutup, tapi ya gimana ya, sudah tahun ya. Oke, kita lihat apakah sudah ini apa namanya, sudah bisa dibintang 5 in nggak ya. Di sini mana ya, mana Hinami. Oke, masih belum ini. Oke, masih belum juga. Kalau Hinami Esther itu enggak ya, Hinami Esther. Kalau Jujo Halloween ya, ya dikit lagi Jujo Halloween sama. Nah, Hinami Halloween udah selesai pak. Tuh, gila keren loh skillnya. Ya tuh Hinami meningkatkan HP. Max dari HP-nya itu bakal ngasih ke teammates-nya ya, meningkatkan HP-nya ya. 30% mantap coy. Jadi teman-temannya itu punya darah dari 30% si Hinami gini ya. Ini 30% darahnya sini kasih ke teammate kalian ya. Ke tim kalian sini, dan dia bisa kasih disable healing for enemy. Jadi ini tuh skillnya mirip gitu ya, mirip si apa Sachi ya, skill 3-nya. Ya sih nggak ada tulisan buat stun ya, sini saya stun nggak, stun tapi bisa ngeslowin ya, dengan ganggu ya. Oke, kita kecil lagi, boom, pasnya terpas ya kalau tidak. Oke, sini kita dapat banyak ya, 5 ya, Jujur Halloween 250. Kita kecil lagi, berarti yang belum tuh Rize yang itu, yang Halloween belum. Halloween Rize ya, justru lagi pak. Rize please, Rize oh Rize, bentar Rize. Nah Rize Christmas nih. Oh udah 200, sudah coba kita lihat mana. Oh Rize Christmas. Oke, langsung. Ini support ya, kita lihat dulu skillnya. Skill pertamanya ini bisa apa ya, nge-stun ya 3 detik pak. Gila mantep ya. Nunya whispernya bisa nge-heal teman di dekatnya. Oke, sini itu bisa melindungi, mengembalikan darah untuk teman unitnya selama 5 detik. Meningkatkan attack speed ya, attack speed, boost skill cooldown for friendly units. Mirip apa sih namanya, lupa saya. Karakter itu mirip si mana ya? Nah,
Noro sama ini itu bisa detik-detik speed ya. Aku bayang deh itu detik speednya gimana. Coba kita saja pada Jojo Halloween. Akhir Christmas belum dapat coy. Belum selesai, belum semuanya. Oke, kita dapat. Lihat skill-skillnya. Ngebling ya ke target dan bisa nge-stun ya, lum keren juga ya bisa nge-stun. Cepat 2 detik. Sini ya bakal kayak ini ya, kayak Juzo-Juzo yang sebelumnya bisa nge-heal nih skill-skillnya buat kayak lap steal gitu kalau di game MOBA. Dan sini ada threat dan damage jadiin hero pasifnya buat diri sendiri. Jadi okelah. Terus coba kita cari, kita dapat ini. Oh ini ya, Akira, please Akira. Akira dong, Akira. Oh, justru ini lagi. Apes kita. Please Akira. Oke, okay, Akira. Yes, dapat Akira coy. Oh, belum. Masih 81 lagi kiranya. Akira, oke. Kayaknya demen banget kita Akira. Oke, okay, kita dapat Akira. Dan ini nih ya, damage per second yang mantep nih. Ya, sama nih. Buat itu doang buat diri sendiri. Di sini ya, oke, okay, di sini nge-stun ya, keren coy. Keren. Bisa nge-stun dia itu. Bisa nge-slow. Dan sini pasifnya, gila ceritanya. Sini sudah sih sudah dapat semuanya. Yang belum dapat ya ini, Pak. Valentine ini yang belum dapat. Oke, sudah sepi ya, udah sepi banget di sini. Sudah tak ada yang diharapkan kita, tapi kita coba dulu ya karakternya. Yang pertama adalah Akira Christmas. Oke, saya Juzo. Emang ada voice ya, enggak voice aktornya ada ya, Pak. Enggak ada voice aktornya. Kita ini ya siapa ya? Rize. MT-nya oke, tak ada yang bagus nih. MT sini nih Mister dapat. Oke, kita pakai Rize dia. Keren. Mantap apa kok ini? Mengecewakan. Pulang pusing ngumpul kuda guys. Oke, kita coba di sini. Oke, kita nggak boleh sampai mati ya. No death, kill all gitu ya, bunuh semuanya. Ini saya lihat, saya mau lihat sini skillnya. Keren pak. Keren coy. Jadi nge-spin dulu coy. Gila, keren kan. Tapi nggak suaranya nggak ada voice actor. Pasti menang nih. Ngasih seal ya pak. Keren. Slashingnya keren coy. Ada ini ya, ada ini efek-efeknya tadi. Oke, mantap ya. Keren loh pak. Kenapa saya dulu nggak dapet ya cuy? Oke, nggak ada ini apnya. Noro-noro itu nggak ada ya. Padahal pengen saya pentas damage ya. Oke, udah kita main di trial aja. Trial apa? Trial fight. Dan kita pilih lawan ini ya, si Kuremado. Dan tim fight saya. Kita lihat damage-nya berapa ya. Kalau yang
kecil-kecil seperti ini. Ya itemnya ya biasa aja ya, nggak terlalu, nggak sesuai itemnya ya, jadi maklum aja kalau damage-nya abradul abradul gitu. Maksudnya abradul itu kurang. Jason! 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 I got you ini now! Spesialnya Tertolong Dragon itu pertama-tama itu ya. Yuh, Mataki. Wajib sih, karena mesti ini ya. Ada pasif itu, gila bisa ngeheal dong. Dan pasifnya di Zeke cuy. Oke, pasifnya ya, bisa ngeheal di. Oke, damage-nya mau ngeheal gede ya. Keren dong, skillnya pak. Oke, di Zeke, gila. Saya pengen juga pakai Aguni ya. Gede gini nih keren coy. Mantap pak. Damage. Oke, udah gak bisa. Kita lihat damage siapa yang besar. Healnya muncul dari. Oke, karena levelnya beda ya, jadi kita kalian nggak boleh protes, saya juga nggak boleh protes. Keren loh coy, serius. Dari detik terakhir bisa sekeren ini. Ini akhir-akhir. Oh, kiranya ini DPS ya. Oh ya, sorry ya kalau pantasan damage-nya beda gitu. Apa? Kita coba ini ya, Hinami Halloween. Dan duetnya jangan sama Akira dong. Sama ini lah. Hoji ya, anjir Hoji gila men. Fuck, ya, keren coy dia. Ini emang game ini emang paling bagus sih buat itu coy, buat play mobile kan, buat kita yang main PC kurang cocok jadinya, susah-susah main keyboard sama mouse-nya agak berat. Oke, kita lawan kayak Black Dog iya Arima atau kali kayak ya, coba sih ya. Oke, di sini lah kayak Black Dog. Arima. Oke, keren banget ya. Ini paling suka sama paling keren. Oke, mantap deh. Oke. Kumpulin ya. Udah jelas ya, damage yang besar bakal suhu. Gila men. Emang keren coy. Kalau damage ini emang cukup banget tuh. Semangat. Nampuin sendiri tuh. Kan baru berapa menit aja jadi bikin mati cuy, udah bikin play yang udah jelas tadi ya, tapi healing dan ya unggul lah, tapi keren sih coy karakter-karakter ini. Mereka masih punya e-port gitu buat bikin karakter walaupun udah dead game gini ya. Oke, kita dapat surat ya. Oh iya, dapat surat tadi itu dari guild. Kita udah ngebunuh, udah ngasalin trial ya. Jadi saya pengen itu karakter Rizika, Rizika Mishiro Yukata ini didapat waktu itu ya, apa namanya, event udah lama banget, 2 tahun yang lalu aja eventnya. Pokoknya keren coy, ada item khususnya dari dan ini Hinami Yukata juga paling keren coy. Dan Shishu ini nama dan Hinami Valentine. Kenapa saya ribut Hinami Valentine? Karena ada itu spesial ya, keren coy. Walaupun meskin ini meskin lah coy, bukan ganti karakter, meskin lebih tepatnya kayak Irimi. Irimi ini kayak Irimi ya, kayak Irimi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa ya video ini inilah video ke-59 dan besok adalah video terakhir ya. Jadi kalian semoga kalian suka ya. Nah, ini belum habis sih sebenarnya, yang penting sih itu sudah baca ya. Oke, saya Dermanyu, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.